ini daging impor yang nggak ada tulangnya, bro. Dagingnya asli, bro. Makan, tega, makan. Cabai level satu. Ayo, dua orang lagi bilang makan. Sepak ke 1945 Hijriah. Lagi dong. Ayo. Tiga, dua, satu. Luar biasa dong. Kira paha daging ayam ini sama paha si Ayu enak mana? Makan lagi terus. Guys, di komodikunya. Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini kita akan mukbang rolade plus chicken kampung. Nah, ini itu rolade dibikin dari daging dapat zat dan kalsium yang sangat tinggi. Iya, seperti di sini juga udah ada paha ayam kampung. Di sini juga tidak lupa ada saus gerhana matahari. Oke, langsung saja kita taburin langsung caos gerhana mataharinya ya, bro. Iya, siap. Oke, gue taburin dulu ya. Pertama-tama gue ulek dulu biar semuanya merata dengan tercampur. Oke. Udah kelihatan sekali kan yang tadinya warna hitam merah dan kuning. Iya, menjadi ada merah kehitaman. Kan merah kehitaman. Iya, karena itu terbuat dari sambal gerhana matahari. Iya. Gerhana matahari ini terdapat ilmuwan dari teman saya Jupiter, Uranus, Titanus yang sedang berada di planet angkasa. Yo, iya. Bukan dari Pluto, bro. Iya. Ini juga apa ini namanya? Kornet, daging sapi dan tulang ayam paha. Oh, paha ya, paha. Paha ayam kampung. Iya. Pas tadi juga pas mau beli ini paha ayam kampung, saya sempat terkejut. Terkejut karena Si tetehnya bilang apa? Mau beli daging apa katanya? Mau dada apa paha? Kan saya juga terkejut. Iya, terkejut. Ternyata karena bukan paha dan dada itu, ternyata ini paha ayam kampung. Dan ini kornetnya juga dapat beli di mana barusan? Di daging sapi. Di daging pasar daging sapi. Ongkirnya seberapa? Ongkirnya 2.500. Iya. Bonus gepuk sisanya dikasih RE King. Iya, langsung saja. Jangan lama-lama, kita langsung berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Oke, kita langsung coba. Kornet daging sapi. Di sini juga udah ada paha ayam. Asin dong. Wah. Tapi kenyang dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini dagingnya asli, bro. Ini daging impor yang nggak ada tulangnya, bro. Ya. Langsung dipelet. Dipelet. Pelet. Anjing ngomong sama Marla lala tuh ini. Anjing enggak ingat ada ini. Asin ada. Tinggal benar sekali, bro. Sambal gerhana mataharinya ini sangat luar biasa sekali, bro. Luar biasa, biasa bro, ingat. Maaf kecelakaan soalnya ini terlalu pedas sekali. Ya, sampai ini adonannya hampir semua. Tambah bon cabai lagi sekian, aduh. Cabai level sebelah. Apa ke 1945 Hijriah. Buat kalian yang belum mencoba ini, segera mencoba sebelum Anda menyesal semua. Mulai kita bisa mulas. Wah, kalem. Loba toilet. Ini dagingnya ini juga, bro, paha ayamnya dapat dari piolet ya? Piolet dari piolet. Jadi hasilnya nggak ada tulang, habis di piolet. Oh, di black, bro. Kita langsung kayak ricis juga ya, waktu dulu kita makan ricis gini ya? Iya, tapi ricis ini kalah dengan ini, bro. Iya. Iya. Kornet daging sapi.
ala-ala Madura. Nih, bro. Ala-ala Madura emang kayak gini, bro, resepnya. Tuh. Sambalnya juga ini. Beli resepnya habis uang 85 juta untuk membeli resep sambal ini, bro. Seperti bintang bintik hitam yang menempel pada kulit itu seperti... adalah karang. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar saya. Ini gara-gara gue ya. Jadi si kornet ini, bro, teksturnya seperti ada alot, ada keras juga, dan ada asin-asin gimana. Katanya ini daging kornet sapi Lamosin, katanya. Wah, ini. Oh, ini Lamosin. Tuh Lamosin tadi? Iya. Ini itu pemberian dari Irfan Hakim pas kurban kemarin. Si Alhamdulillah, si Grandong yang warna hitam. Kulitnya di kemana? Warna hitam. Iya, kan itu. Warna hitam. Kulitnya juga ditempelin. Alhamdulillah, udah disumbangin ke masjid buat bikin beduk, bro. Iya. Tunggak. Iya, separohnya dibikin beduk, separohnya dibikin kerupuk kulit. Nah. Penambah kulit. Nah, buat anda-anda, teman-teman yang kurapan di sana juga boleh. Kulit sapi akhirnya? Ayo. Ayo, nah, boleh. Bisa dibikin buat nambah. Alhamdulillah. Hasil 5 tahun, hasil 5 tahun kita menabung, alhamdulillah bisa. Dapat lade. Bisa ngaprik foto sapi Lamosin. Oke, guys, coba lihat tuh dalamannya. Numpuk semua. Numpuk kan? Guys, jadi sebenarnya itu kita ada kesalahan bikin cabe. Soalnya si Keong terburu-buru dari tadi takarannya untuk setengah porsi, jadi semuanya dibikin dua porsi. Si Keong terlalu buru-buru, dan ini juga si cabenya bisa dibikin jadi lipan. Pada. Bismillah. Paha ayam ini juga banyak sekali kandungan khasiatnya. Saking gentelnya, guys, tuh. Dan saya coba lebih kentelin lagi karena makan lada itu sangat bergairah. Apalagi pagi-pagi ya, bro. Belum makan, ini udah jam 7 pagi, bro. Nah. Gimana, bro? Makan lagi, bro. Ini maaf aja ya. Oke, lihat sekali pinternya Keong ini. Ini lagi. Terus. Nih, kamu itu kan paling jago pedas, Jong. Lagi yang ini. Ini yang tebal satu lagi. Terus capek terus. Iya, luar biasa sekali penonton. Lihat akrasi si Keong yang makin kesini makin doyan banget dia sama pedas. Oke, kita cepet-cepetan yuk, Jong. Lu mampu habis berapa? Si Ayu udah kabur. Ayo, kemana? Oke. Simpen dulu. Oke, guys, jadi kita akan cepet-cepetan coba lihat kita siapa yang menjadi pemenang Eropa 2015 ini. 2021. Oke. Thailand kita banyak-banyak makan pedas. Oh, si Ayu mau ikut yuk. Kemana? Ini dari kita langsung. Ambil dua dong. Pegang dua. Yap. Gak adil. Oke. Kita masing-masing udah mengambil? Dua. Oh, siap. Ayo mau ikutan gak? Makan pedas? Yuk. Dua dong, masa satu. Sungguh kegaruh bujur.
Oke guys, sebentar lagi mulai kita. Oke mulai. Tiga. Tangannya itu bekas apa? Ujur. Gagaro. Tiga. Dua. Dua. Lima. Satu. Lihat. Ya Allah itu. Lagi dong. Lagi dong. Lagi. 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 Lagi dong. Luar biasa di peong. Enggak. Peong. Peong. Lagi lagi dong. Terus. Nah, habis kali keong. Ayo, keong. 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 Wah, keong terus memakan. Kornet sapinya saking enaknya. Dia langsung melahap lagi. Dan 1, 2, 3, 5, 6. Woy. Tambah lagi ini paha daging ininya, paha daging ayam kampung. Ayo. Coba yang kampung bro. Oke, makan lagi pak. Ah, dia. Coba ya, bilang makan. Ya. Satu, makan. Dua, tiga, makan. Ayo. Makan. Apakah yang akan keluar dari mulut saya? Setelah saya mau makan ini. Makan, yo makan. Ayo. Dua orang lagi bilang makan, saya makan. Makan. Bakal keluar apakah apa Honda Jazz, BMW, Betan. Oh iya, makan. Apakah orang tua itu tidak mungkin karena kalian belum bilang makan. Jatuh. Lihat guys, muka keong udah memerah. Kayaknya dia nafsu pengen makan dan langsung saja. Satu, dua, dan... Tiga, makan. Ayo bilang makan semuanya. Makan. Tiga kali, silahkan bilang makan. Oke. Wah, luar biasa sekali si keong. Apakah yang akan keluar dari mulut saya setelah saya makan daging ya? Daging ayam kampung ini, bro? Kemungkinan gigi kamu akan keluar, gak? Aduh. Gimana ya? Kumaha hese. Dan di sini sudah terasa bibir saya sudah bekah. Jadi? Udah melendung. Jadi saya akan ngobrol. Dan mereka berdua yang akan makan. Gobong gimana? Oke guys, jadi saya sekarang menjadi seorang MC karena saya udah kepedasan. Dan yang makan kali ini yang terlalu pedas dan sangat pedas ditambah dengan sambal gerhana matahari adalah Keong sama Ayu. Keong aja, mau udah. Oke Keong, masih kuat dong? Luar biasa si Keong dari tadi guys. Makan. Tuh lihat, lahapannya semakin kencang. Kenapa lo Keong? Bapak. Wah, kadang ini sangat pedas sekali. Loh, masa gitu lah? Ini sambal? Iya. Bukan sembarang sambal. Iya, ini sambal. Lezat sekali. Iya, kan memang sambal. Kalau manis kan kecap. Alien juga yang tadinya warna hijau akan berubah menjadi warna merah ketika memakan sambal gerhana matahari ini. Aduh, muluknya. Ayo masih kuat? Hah? Masih kuat lo? Oh ternyata TTM om. Oh kan? Jadi guys maaf aja, mereka udah gak kuat, apalagi si Keong yang udah pelenguk dari tadi. Ya oke, jadi mungkin cukup sekian dari kami. Mukbang kornet dan paha ayam ini. Ayam kampung. Oke dan jangan lupa. Like, comment, and subscribe channelnya Mara FM. Buah durian di Ramayana. Hatur nuhun kasadayana. Mang Ateng meuli sepiteng. Hatur nuhun kapten. Lu masih kuat, gue tahu. Lu masih kuat. Walah. Kira-kira paha daging ayam ini sama paha si Ayu enak mana? Daging ayam lah. Wah, iya pedas. Masa. Kalau paha si Ayu mah letoy. Gemoy toyo. Salam solidaritas.